Di sakiring neta, mang ratus-ratus pegawai timang pirang wewengkon di Jawa Barat nyorang unjuk rasa mondah revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Di neta unjuk rasa teh, sakumna pegawai ngadongsok DPRD turta Gubernur Jawa Barat sangkan nyebut SK ngenaan upah khusus anu ajena disahandapeun upah minimum kota. Rancang revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan anu dipedalkeun ku pamarentah mujunghulkeun mangpirang pamondah ti kaum pagawe di Jawa Barat. Mang ratus-ratus pagawe ti mangpirang wewengkon di Jawa Barat ngalakonan unjuk rasa di hareupeun gedong pamarentahan Jawa Barat poe Kemis beurang. Eta kaum pagawe ngadongsok Gubernur Jawa Barat jeung DPRD Jawa Barat sangkan mondah kana rancang revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ngeunaan ketenagakerjaan. Pangna kitu dina eta revisi teh aya pangurangan pasangon ancokeunan kaum pagawe. Lian ti kitu eta kaum pagawe oge ngadongsok pikin dieureunkeunana sakumna kawijakan anu tujuanna napikeun nyiptakeun politik upah murah di Jawa Barat. Menyuarakan hal yang sama, satu kesepakatan, kesepahaman yaitu meminta kepada Gubernur Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mendukung tuntutan kami yang pertama menolak revisi rencana revisi Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Kedua, menolak sistem pemagangan nasional. Ketiga, menolak sistem upah murah yang berlaku di Jawa Barat. Jadi, tiga poin penting ini yang ingin kami sampaikan hari ini dan mudah-mudahan direspon dalam bentuk rekomendasi dukungan dari Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Barat. Selain itu, ada isu lokal yang ingin saya sampaikan dalam audiensi nanti, yaitu dampak dari Citarum Harum yang berimbas kepada relokasi beberapa perusahaan di Jawa Barat ke segitiga Rebana, Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Jadi ini berdampak sangat kompleks karena dikhawatirkan nanti akibat relokasi ini tercipta upah murah karena upah yang mereka terima nanti akan yang berlaku dari segitiga Rebana. Eta kaum pagawe miharep Gubernur jeung DPRD Jawa Barat sangkan nepikeun pamondahna ngeunaan undang-undang revisi ka pihak pamarentah puseur. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.